Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya Lar Motor Cirebon. Baik teman-teman semua, kali ini saya ada pemasangan kontak keyless Honda PCX160, modul remote kontak Honda PCX160 ya. Nah, dipasang ke all new Honda Scoopy 2018, owner dari Panguragan Cirebon ya. Nah, untuk pemasangannya tanpa potong kabel, tanpa kupas kabel. Untuk jenis keyless satu set seperti ini bisa juga dipasang ke Honda Beat, Honda Vario, Honda Genio, Honda Scoopy. Ya baik, kita coba tes. Ini remote-nya 2 tombol. Ini alarm aktif. Kena getaran, dia bunyi gitu ya. Nah, seperti itu. Mati kan? Kemudian kita tes. Saat alarm aktif di kontak ada indikator alarm berkedip ya teman-teman. Nah, kemudian kita tes fitur answer back system atau mode cari parkiran. Nah, ini mode cari parkiran. Nah, kemudian tombol bawah ini tombol smart key. Kalau berkedip hijau ini remote-nya on. Kalau sudah on, knob atau kontak bisa diaktifkan. Coba kita nyalakan motornya. Ya. Kunci stang. Nah, seperti ini. Ke kanan juga bisa. Nah, ini kunci stang. Nah, matikan secara otomatis, cukup jauhkan saja. Tanpa pencet-pencet tombol di remote ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga matikan secara manual, teman-teman. Kita tes. Nah, ini sudah aktif. Matikan manual, pencet cepat. Coba kita aktifkan. Matikan manual dari remote bisa pencet tahan sampai lampu remote warna merah. Ya, ini sudah tidak bisa diputar lagi. Coba kita aktifkan. Buka jok. Ini untuk buka jok ya. Ya, jadi pemasangannya PNP tanpa potong kabel, tanpa kupas kabel. Nah, kemudian untuk garansi 1 tahun bisa dipasang ke Honda Beat, Vario, Genio, atau Scoopy. Saat remote-nya hilang, jatuh, atau tidak ada, motor masih tetap bisa dinyalakan ya teman-teman. Dengan cara memasukkan ID remote 9 digit di sini, nanti ada ID remote. Nah, untuk remote bisa order remote 1 atau 2. Tersedia juga untuk remote yang model PCX150 yang 3 tombol ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi saat remote-nya hilang, jatuh atau tidak ada, motor masih tetap bisa kita nyalakan. Kita tes ke answer back mode diap. Saat ini saya gunakan answer back mode suara. Cara settingnya pencet tahan sampai lampu di remote warna merah. Jadi nyari motor sudah tidak ada suara lagi. Ya, jadi cuma sen doang kedip-kedip nanti seperti ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.